Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk. UMNO dah nyanyok, Hadi seru ahli undi PN. Gua Musang Abdul Hadi Awang menyifatkan UMNO sudah nyanyok lalu menyeru ahlinya yang tidak berani keluar parti memilih calon Perikatan Nasional para PRK negeri. Presiden PAS berkata kini yang tinggal dalam parti dikatakan dihinggapi penyakit tua, itu hanya mereka yang ada dalam UMNO namun tidak mengundi UMNO. UMNO yang memerintah sudah berada zaman nyanyo, lantik ikut suka orang, dengan sebab itulah banyak kalangan-kalangan orang UMNO yang meninggalkan UMNO, tinggal UMNO atau yang masih dalam UMNO tapi tak undi UMNO lagi. Ini berlaku kerana mereka sedar UMNO sudah dihinggapi oleh penyakit tua. Maka kita buat gabungan baru iaitu PN, gabungan untuk menyatukan orang Islam, iaitu Bersatu PAS dan orang UMNO yang bersedia sokong, kata Hadi Awang. Malaysia tidak terlepas ditadbir parti nyanyok merujuk UMNO kerana didakwa diterajui individu salah ambil mengaitkannya dengan tindakan Mahkamah Thailand memecat Srita Thaivisin sebagai Perdana Menteri. Saya baca berita di Thailand, mahkamah buat keputusan supaya Perdana Menteri Thailand letak jawatan kerana apa? Kerana pilih anggota kabinet orang ada kes mahkamah yang ada masalah yang telah dihukum, katanya. UMNO dah nyanyok, Hadi seru ahli undi PN. Gua Musang Abdul Hadi Awang menyifatkan UMNO sudah nyanyok lalu menyeru ahlinya yang tidak berani keluar parti memilih calon Perikatan Nasional para PRK negeri. Presiden PAS berkata kini yang tinggal dalam parti dikatakan dihinggapi penyakit tua, itu hanya mereka yang ada dalam UMNO namun tidak mengundi UMNO. UMNO yang memerintah sudah berada zaman nyanyok, lantik ikut suka orang, dengan sebab itulah banyak kalangan-kalangan orang UMNO yang meninggalkan UMNO, tinggal UMNO atau yang masih dalam UMNO tapi tak undi UMNO lagi. Ini berlaku kerana mereka sedar UMNO sudah dihinggapi oleh penyakit tua. Maka kita buat gabungan baru iaitu PN, gabungan untuk menyatukan orang Islam, iaitu Bersatu PAS dan orang UMNO yang bersedia sokong, kata Hadi Awang. Malaysia tidak terlepas ditadbir parti nyanyok merujuk UMNO kerana didakwa diterajui individu salah ambil mengaitkannya dengan tindakan Mahkamah Thailand memecat Srita Thaivisin sebagai Perdana Menteri. Saya baca berita di Thailand, mahkamah buat keputusan supaya Perdana Menteri Thailand letak jawatan kerana apa? Kerana pilih anggota kabinet orang ada kes mahkamah yang ada masalah yang telah dihukum, katanya. UMNO dah nyanyok, Hadi seru ahli undi PN. Gua Musang Abdul Hadi Awang menyifatkan UMNO sudah nyanyok lalu menyeru ahlinya yang tidak berani keluar parti memilih calon Perikatan Nasional para PRK negeri. Presiden PAS berkata kini yang tinggal dalam parti dikatakan dihinggapi penyakit tua, itu hanya mereka yang ada dalam UMNO namun tidak mengundi UMNO. UMNO yang memerintah sudah berada zaman nyanyok, lantik ikut suka orang, dengan sebab itulah banyak kalangan-kalangan orang UMNO yang meninggalkan UMNO, tinggal UMNO atau yang masih dalam UMNO tapi tak undi UMNO lagi. Ini berlaku kerana mereka sedar UMNO sudah dihinggapi oleh penyakit tua. Maka kita buat gabungan baru iaitu PN, gabungan untuk menyatukan orang Islam, iaitu Bersatu PAS dan orang UMNO yang bersedia sokong, kata Hadi Awang. Malaysia tidak terlepas ditadbir parti nyanyok merujuk UMNO kerana didakwa diterajui individu salah ambil mengaitkannya dengan tindakan Mahkamah Thailand memecat Srita Thaivisin sebagai Perdana Menteri. Saya baca berita di Thailand, mahkamah buat keputusan supaya Perdana Menteri Thailand letak jawatan kerana apa? Kerana pilih anggota kabinet orang ada kes mahkamah yang ada masalah yang telah dihukum, katanya. UMNO dah nyanyok, Hadi seru ahli undi PN. Gua Musang Abdul Hadi Awang menyifatkan UMNO sudah nyanyok lalu menyeru ahlinya yang tidak berani keluar parti memilih calon Perikatan Nasional para PRK negeri.
Presiden PAS berkata kini yang tinggal dalam parti dikatakan dihinggapi penyakit tua, itu hanya mereka yang ada dalam UMNO namun tidak mengundi UMNO. UMNO yang memerintah sudah berada zaman nyanyo, lantik ikut suka orang, dengan sebab itulah banyak kalangan-kalangan orang UMNO yang meninggalkan UMNO, tinggal UMNO atau yang masih dalam UMNO tapi tak undi UMNO lagi. Ini berlaku kerana mereka sedar UMNO sudah dihinggapi oleh penyakit tua. Maka kita buat gabungan baru iaitu PN, gabungan untuk menyatukan orang Islam, iaitu Bersatu PAS dan orang UMNO yang bersedia sokong, kata Hadi Awang. Malaysia tidak terlepas ditadbir parti nyanyok merujuk UMNO kerana didakwa diterajui individu salah ambil mengaitkannya dengan tindakan Mahkamah Thailand memecat Srita Thaivisin sebagai Perdana Menteri. Saya baca berita di Thailand, mahkamah buat keputusan supaya Perdana Menteri Thailand letak jawatan kerana apa? Kerana pilih anggota kabinet orang ada kes mahkamah yang ada masalah yang telah dihukum, katanya. UMNO dah nyanyok, Hadi seru ahli undi PN. Gua Musang Abdul Hadi Awang menyifatkan UMNO sudah nyanyok lalu menyeru ahlinya yang tidak berani keluar parti memilih calon Perikatan Nasional para PRK negeri. Presiden PAS berkata kini yang tinggal dalam parti dikatakan dihinggapi penyakit tua, itu hanya mereka yang ada dalam UMNO namun tidak mengundi UMNO. UMNO yang memerintah sudah berada zaman nyanyo, lantik ikut suka orang, dengan sebab itulah banyak kalangan-kalangan orang UMNO yang meninggalkan UMNO, tinggal UMNO atau yang masih dalam UMNO tapi tak undi UMNO lagi. Ini berlaku kerana mereka sedar UMNO sudah dihinggapi oleh penyakit tua. Maka kita buat gabungan baru iaitu PN, gabungan untuk menyatukan orang Islam, iaitu Bersatu PAS dan orang UMNO yang bersedia sokong, kata Hadi Awang. Malaysia tidak terlepas ditadbir parti nyanyok merujuk UMNO kerana didakwa diterajui individu salah ambil mengaitkannya dengan tindakan Mahkamah Thailand memecat Srita Thaivisin sebagai Perdana Menteri. Saya baca berita di Thailand, mahkamah buat keputusan supaya Perdana Menteri Thailand letak jawatan kerana apa? Kerana pilih anggota kabinet orang ada kes mahkamah yang ada masalah yang telah dihukum, katanya. UMNO dah nyanyok, Hadi seru ahli undi PN. Gua Musang Abdul Hadi Awang menyifatkan UMNO sudah nyanyok lalu menyeru ahlinya yang tidak berani keluar parti memilih calon Perikatan Nasional para PRK negeri. Presiden PAS berkata kini yang tinggal dalam parti dikatakan